Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Hamdan Maulana. Di video ini mau bongkar kenapa disc brake-nya atau remnya bisa bunyi dan apa masalahnya. Yuk ikuti terus videonya. Untuk cara settingnya, saya menggunakan kertas bekas bungkus rokok 2 lapis. Nanti saya akan selipkan di sebelah kanan remnya dan didorong mau di setel supaya posisinya lurus. Dan masalahnya ternyata ada di sini, posisi baut ini terlalu ke pinggir dan sedangkan ini terlalu mepet ke rotor atau piringan cakramnya. Lihat saja tuh, posisi dari lubang ini udah kelihatan bedanya, berarti posisi kepala babinya ini miring. Oke, kita mau langsung setel. Sok. Oke, kita masukkan lewat sebelah pinggir jari-jari. Ini 2 lapis pakai bekas bungkus rokok. Lalu kita dorong supaya press lurus. Setelah itu kita kencangkan lagi. Oke, langsung saja kita coba. Dan ternyata berhasil. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke, berhasil. Dengan kekurangan dan kelebihan saya, alhamdulillah bisa merakit sepeda rakitan, mobil rakitan, dan juga bisa dan alhamdulillah juga bisa merakit mobil rakitan pakai mesin motor dan bisa mundur juga. Asal ada kemauan, di situ pasti ada jalan. feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh.